Oke guys, ketemu lagi di channel Ramadan. Oke, jadi di video kali ini aku bakal main game Ninja Heroes lagi ya guys ya. Nah, jadi ini ada sesuatu yang aku tuh tunggu-tunggu banget dan akhirnya dikirim ya guys ya. Langsung saja kita cek. Dan ya, update baru ini ada summon baru ya. Jadi buat kalian mungkin yang pengen dapetin Mangekyou Sasuke, Kaguya sama Naruto Baryon bisa tuker di shop ya. Cuman mahal banget harganya ya. Oke, jadi ini tuh ada sesuatu yang paling ku tunggu-tunggu guys ya. Sebenarnya bukan cuma aku sih kayaknya ya, hampir semua. Cuman punya aku nih ngirimnya kayaknya telat banget gitu guys ya. Jadi ini dia. Oke, jadi update baru tadi itu ada nih summon card ini ya. Nah, untuk kalian bisa nukerin Rinnegan Sasuke atau Otsutsuki Kaguya guys, atau Baryon Naruto ya. Itu butuh 200. Berarti kalau kalian mungkin pengen beli di sini, itu kalian mungkin butuh sekitar 100 ribuan gold ya guys ya. 100 ribuan gold untuk bisa dapetin salah satu ninja ini kalau kalian pengen top up ya. Jadi gitu, atau kalau mau adu kehokian juga boleh. Oke, jadi di sini yang paling aku tunggu adalah ini. Jadi event Hokage, dimana kemarin tuh eventnya intinya kita suruh top up, yang top upnya tuh di atas 9,99 sih kalau nggak salah ya, dolar, itu nanti bakal dapet ini ya, dapat ini, dapat hadiah ini guys ya. Jadi gitu. Jadi buat kalian yang kemarin udah top up sebelum tanggal 20, itu kalian bakal dapat event seperti ini, bakal dapat reward seperti ini guys ya. Nah, buat kalian yang belum dikirim, kalian sabar aja ya. Punya aku aja nih termasuk telat loh sebenarnya ya. Jadi buat kalian yang belum dikirim, siapa komen di bawah ya. Buat kalian mungkin yang main Ninja Heroes juga dan belum dikirim, komen. Siapa yang belum dikirim? Oke, jadi di sini hadiahnya itu ya cuman kelas S Ninja Box, itu dapat berapa guys? Dapat 3. Sama kelas S Gearbox itu 10 guys, sama Revenstone ada 100. Sebenarnya sih kalau kelas S Gearbox tuh kayak percuma ya, nggak percuma juga sih guys ya. Kalau kelas SS Gearbox gitu, wow, mantap sih. Jadi kita klaim aja ya. Aduh, penuh coy. Wah, hilang nih kayaknya, hilang coy. Aduh kayaknya ini hilang coy itemnya. Ini kalau bagnya penuh kayak gitu biasanya hilang loh ya. Nggak tahu sih, coba guys. Oke, semoga aja nggak hilang ya guys ya. Coba ini kita hapus dulu kali ya guys ya, item ya. Ah, kebanyakan item loh ini, sumpah loh guys ya. Ninja aku sih masih ninja apa ya, masih ninja biasa sih sebenarnya guys. Karena coba aku dulu bisa, ninja aku udah bagus-bagus, malah akunnya dihapus. Jadi ngulang dari nol tuh kayak males gitu ya. Oke, jadi tadi equipment udah semua, udah. Oke, langsung aja kita buka ya guys ya. Aduh, kenapa hilang coy? Ternyata udah masuk di bag ya guys ya. Cuman untuk yang kelas S gearboxnya kayak nggak ada ya. Kelas S ninja boxnya hilang anjir. Kelas S ninja boxnya hilang coy. Revenstone masuk. Kelas S gearbox masuk. Kelas S ninja box mana anjir? Kelas S ninja box. Apakah udah nambah otomatis kah ninjanya? Bentar. Belum coy. Kelas S ninja boxku hilang, ya ampun. Jadi buat kalian yang mau nge-climb itu ya guys ya, pastiin back kalian tuh jangan penuh. Ini harus ada nunggu event dulu, harus oh, coba kita main bentar guys ya. Kita tuh harus pakai nunggu reward selanjutnya. Kita main di sini aja kali. Oke, kita main di sini. Nanti kita bakal dapat reward gitu kan. Nanti bakal muncul guys. Oke, fast battle ya. Oke, bentar. Nanti bakal muncul. Anjir lah, pakai acara ngilang ya guys ya. Oke. Nah, muncul kan kayak gini, langsung kalian klaim aja guys. Sumpah lo nih, backnya ini ngeselin ya guys ya. Silver box. Wah, sumpah sih ini ninja box kita hangus cuy. Coba guys, kita buka dulu ya. Penuh tadi. Oke, mantap. Kita buka dulu semua. Oke, jadi harus kayak gini. Nah, harus kayak gini ya. Jadi buat kalian mungkin yang kayak hilang gitu, kalian pakai kayak gitu guys. Nice. Jadi gitu. Jadi tips buat kalian yang mungkin hilang eventnya atau tadi mailnya kosong, kalian tuh tunggu apa hadiah yang selanjutnya gitu loh. Nanti bakal bisa kebuka guys. Mantap. Kita sekalian buka ya guys ya.
kira-kira nih kita bisa dapat apa gitu guys ya. Anjir lah nih penuh-penuh nih. Ngeselin nih. Oke, jadi kita langsung buka aja God Box dulu ya. God Box dulu, mantap. Class S Ninja Box. Jadi Ninja Box tuh Ninja S tuh kan aku pengennya Deplore Warontek ya. Aku tuh kurang Orochimaru, Kabuto Yakushi sama Tsunade guys. Tiga itu. Untuk Ninja S aku kurang tiga itu ya. Untuk deploy RR karena Obito udah ada, Itachi, Pain udah ada. Jadi kurang Orochimaru, Kabuto Yakushi sama Tsunade sih. Iya, kayaknya itu cuman itu sih. Oke, jadi kita buka, semoga kita dapat dari salah satu itu supaya kita bisa cepet-cepetan deploy Rawarontek ya guys ya. Bisa deploy RR gitu. Let's go, kita dapat siapa? Malah dapat Onoki, gak guna loh ini. Onoki tuh gak bisa buat deploy, cuy. Aku tuh pengennya deploy Rawarontek. Bentar guys. Obito aku udah ada gitu loh. Kenapa dikasih Obito lagi? Please, nih yang terakhir nih dapat salah dari dapat dari tadi lah, tiga tadi salah satunya gitu ya guys ya. Bismillah Orochimaru. Nah, Tsunade akhirnya dapat guys ya. Karena Tsunade ini susah sih. Oke, jadi kita kurang Orochimaru sama Kakashi guys ya. Oh iya Kakashi, aku Kakashi belum ada sih. Jadi Kakashi cuy. Jadi untuk deploy RR aku kurang Kakashi, Orochimaru sama Kabuto Yakushi guys. Sebenarnya aku cuman butuh Orochimaru sama Kakashi udah bisa sih. Anjir lah, karena deploy di sini belum ada cuy. Sumpah lo, nih deploy ini belum bisa guys. Nih deploy-nya nih masih minim nih, belum bisa Rawarontek nih karena masih minim banget deploy-nya guys nih. Nah, ini juga bisa nih Tri Ninja. Aku kurang Orochimaru gitu loh. Nah, untuk Orochimaru sama Kabuto Yakushi itu aku pengen yang ini loh. Nih, dua ini, kurang dua ini guys. Itu bagus banget soalnya cuma 3 ninja dan HP-nya tuh 5%. Jadi buat Rawarontek itu bagus banget sih. Sama ini kurang Kakashi kan tadi ini bagus cuma 2 ninja tapi HP-nya 7%. Jadi buat RR enak banget ini. Sama ini, nah pasti ini loh, aku tuh kurang Kakashi ini bagus 10% guys. Karena aku kalau untuk deploy RR tuh lebih suka yang fokus ke HP ya, bukan ke agility. Kalau ke semua ke HP, attack sama agility gitu ada si spek Obito juga guys. Oh ya, kelas S gearboxnya lupa aku belum buka guys. Bentar, karena ada 10 kan, ini kita hapus dulu guys ya. Pasti hapus semua karena ada 10 ya. Ada 10 guys, ada 10 tuh, jadi pastiin kalian hapus dulu, jangan sampai kayak aku tadi kasusnya. Minato udah full S, nah kurang Jiraiya guys, tuh kurang 2 anjir. Please lah, next event tuh kasihnya yang SS gearbox lah ya, jangan S gitu. Dapat siapa guys? Aku udah punya nih, jadi kurang kaos kaki sama sepatu, kurang baju sama kaos kaki guys. Anjir lah, nah mantap. Kaos kaki. Masa nih 10 nggak ada ya? Satu aja. Ini parah sih. Sebenarnya parah banget. Ini loh, aku cuman kurang ini baju nih sama kaos kaki. Bar. Kenapa dari 10 tuh nggak ada gitu kaos kaki? Ini jadi kita cuman bajunya kebanyakan nih ya nih. Cuman baju doang nih ya. Jadi tuh sepatunya nggak ada bos. Parah sih. Jadi gitu nih nggak bisa lah kayak gitu guys di mana. Jadi kita kurang satu ya guys ya nih. Cuman ini cowok. Sumpah loh. Ngasih tuh yang serius gitu loh. Ya namanya juga cuman gratis ya, nggak gratis kan kita harus top up ya guys ya. Jadi gitu. Dan untuk Raven Stone tuh gunanya buat apa? Jadi dia tuh intinya buat upgrade gear kalian gitu kan. Kan di sini kan aslinya itu kan cuman attack doang 143. Kalau kalian upgrade nanti bakal ada agility-nya gitu guys. Terus nanti ketika udah kalian upgrade itu bakal ada lagi HP, biasanya ada HP gitu. Tapi karena ini masih gear yang S, aku nggak mau upgrade pakai Raven karena percuma. Aku bakal upgrade-nya nanti kalau udah punya yang SS. Jadi ini ku tabung aja guys. Jadi gitu. Karena setiap bulan kalian tuh bakal dapat kelas SS gearbox itu ya. Nih. Kelas SS gearbox tuh bakal dapat setiap bulan satu guys. Jadi mayan lah. Karena Raven Stone tuh susah enggak nyarinya ya. Jadi gitu aja untuk kita review event Hokage ini. Ya, bukan di next event kita bisa dapat yang lebih ya guys ya. Ini VIP ya, veteran reward nih kalau dapatnya aku dapat kelas SS gearbox loh. Apa kelas SS Ninja Box loh. Karena aku kemarin VIP 5 ya guys ya. Cuman enggak dikirim guys, enggak direspon loh, parah ya udahlah. Enggak apa-apa guys ya. Oke lah, jadi thank you buat udah menonton. Jadi seperti itu untuk kita bahan event Hokage. Buat kalian yang belum dikirim santai aja. So, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke. Bye bye.